Anda masih bersama saya Farah Pungtasi seputar Bandung Raya Malam Pemisah Pro Kontra penetapan Omnibus Law RUU Cipta Kerja hingga kini masih menjadi polemik antar pemerintah bersama kaum buruh di tanah air. Sementara itu pakar ekonomi dan pakar ketenaga kerjaan menilai penerapan Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan solusi tepat di masa setelah krisis dan mengembalikan fungsi regulasi sebagai garis pengamanan pasca krisis akibat COVID-19. Kekhawatiran akan ditetapkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh pemerintah tak hanya dirasakan oleh kaum buruh di tanah air, bahkan kalangan jurnalis di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Barat pun menunggu dan mengkaji rencana penetapan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tersebut melalui sebuah forum diskusi yang dikemas melalui daring atau online. Puluhan jurnalis di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta kajian mendalam kepada pakar ekonomi dari Universitas Pajajaran Aldrin Herwani serta pakar ketenaga kerjaan Indonesian Konsultan Atlau Hemasari Dharma Bumi mengenai penerapan Omnibus Law RUU Cipta Kerja terutama di masa krisis akibat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Pakar ekonomi Aldrin Herwani menilai omnibus law RUU Cipta Kerja bisa menjadi solusi tepat di masa setelah krisis kesehatan dan pandemi saat ini. Omnibus law dinilai lebih jauh dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi dan membangun kembali sektor ketenaga kerjaan, industri dan UMKM. Omnibus law ini saya di sisi saya lihat di sisi ekonomi dalam ekonominya sisi investasi berapa banyak jumlah investasi masuk dan sisi kemudahan investasi berinvestasi karena nggak mudah berinvestasi makanya keluarlah omnibus law gitu bahasa lainnya ya kan? karena investasi kita tren peningkatannya jumlahnya tidak signifikan maka dibentuklah omnibus law ya kan dan omnibus law katanya lebih eh, kepada peningkatan eh, supaya investasi kita lebih hidup, eh, ekosistem di investasi di tempat kita lebih bagus. Kedua adalah untuk ekspansi UMKM ya. Nah. Sementara itu, pakar ketenaga kerjaan dari Indonesian Consultant Atlaw Hemasari Dharma Bumi melihat RUU Cipta Kerja dapat mengembalikan fungsi regulasi dan negara sebagai garis pengaman. Dengan diterapkannya omnibus law RUU Cipta Kerja, akan mengundang banyak investor masuk ke Indonesia dan menjadi solusi lapangan pekerjaan baru pasca krisis pandemi nantinya. Ini harus segera disahkan. Kenapa? Kalau ini disahkan, mungkin kita tidak berpikir menarik investasi pada saat musim COVID, pasca COVID langsung ke Indonesia, tapi minimal menghindari ada *capital flight*. Hmm. menghindari capital flight. Untuk hmm. Jawa Barat, ini sangat krusial. Karena pabrik-pabrik di Jawa Barat yang sudah ngantri mau pindah ke Jawa Tengah dan provinsi lain itu sudah banyak sekali. Tapi dengan omnibus law, minimal kita bisa mempertahankan supaya mereka tidak segera melarikan diri gitu. Jadi nomor satu menurut saya mempertahankan. Dengan omnibus law setidaknya tidak membuat industri yang ada sekarang kolaps atau kabur itu sudah baik. Seperti diketahui, pemerintah akan menerapkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang hingga kini masih menuai polemik di kalangan kaum buruh. Namun demikian, kebijakan tersebut masih tertunda lantaran pandemi COVID-19 atau corona yang melanda tanah air hingga saat ini. Yuna Kurniawan, Bandung TV.